Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebelum mulai kita pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa aswaji wa ulati wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ashabihi. Al-Fatihah. Ya kan. Kembailah ruhi sajatina Abi Bakr bin Umar wa Utsman wa Ali bin Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wa Husain wa Ashabul Mubashirin wa Tabi'in wa Tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ya kan. Tumailah ruahin Sayyidatina Fatimah Talbasul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khotija Talkubro wa Sayyidatina Aisyah Tarlido wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa binti Sayyidina Muhammad Al-Bakir Sayyidina Jafar Sadiq wa Sayyidina Al-Fatiha. Tumailah ruhi mu'allif kita Fathul Mu'in Asy-Syaikh Al-Alim Alamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain wa li-walidayhi wa li-masyayikhi. Al-Fatihah. Ya kan. Tumailah ruahi abahina wa ummahatina wa jidatina jadatina wa usulina wa kurulina wa lalakhaibirina fi majlisina. Al-Fatiha. Ya kan. Sampai budi tayang tatim matunik
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tatimmatun, kesempurnaan. Leres niku. Tatimmatun, kesempurnaan. Ya tayammamu, boleh tayammum. Anil hadatsaini, dari andari anil hadatsaini, dari dua hadas. Lifakdi, sebab tidak adanya main air. Ini tentang tayamum. Au atau khaufi, takut. Mahdzurin, hal yang membahayakan. Min, dari. Istilmalihi, penggunaan air. Biturobin, dengan menggunakan debu. Tahurin, yang suci. Lahu, yang dapat. Hubarun, beterbangan. Wa arkanuhu, dan rukun-rukun tayamum. Niyatun, yaitu niat. Niyatu, niat. Niyatu, niat istibahati, agar dibolehkan. As-salati, salat. Al-mafruzati, yang wajib. Makrunatan, besertaan. Binakli, memindah. Aturobi, debu.
wa mashu dan mengusap, wajhihi wajah, summa kemudian, yadaihi kedua tangan, walau meskipun, yatayakkona yakin, mahan ada air, akhirul waqti di akhir waktu, fantidoruhu maka menantinya, afdholu lebih utama, wa illa jika tidak yakin, fata'jilu maka mempercepat, tayammumin bertayamum, fa'idha jika imtana'a terhalangi, apa istikmaluhu menggunakan air, di dalam udhwin anggota wudhu, wajabah maka wajib, apa tayammumun bertayamum, wa ghuslu dan membasuh, sohihin anggota yang sehat, wa mashu dan mengusap, kulli setiap, as-satiri sesuatu yang menutupi, al-dhorri bahayanya, nas'uhu melepas tutup,
bima'in dengan air. Wala tidak ada tertiba berurutan bainahuma di antara keduanya, li junubin bagi orang junub, au atau ulwaini pada dua anggota, fatayammumani maka wajib melakukan dua tayamum. Wala tidak boleh yusolli sholat bihi dengan tayamum illa kecuali fardun, sholat fardu saja. Wahidan, hanya sekali. Walau meskipun nadron, karena nazar. Wasokha, dan sah apa janaizu, sholat jenazah. Ma'a bersamaan fardin dengan sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang tayamum ya. Tatim matun sempurna. Ya tayamamu, bertayamum. Jadi tayamum ini alternatif terakhir kalau kita tidak mendapatkan air. Nah, kita ketika ngaji bab air, okay, air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air air mutlak yang tohirun mutohirin. Ini kalau kita membaca fikih madhabnya Syafi'i. Bagaimana ketika kita ini di dalam satu kondisi tidak menemukan air yang tohirun mutohirin, tapi hanya tohirun saja. Oke. Terus mau bertayamum berada debu yang bisa diambil untuk tayamum. Bagaimana kira-kira alternatifnya? Imam Syafi'i itu mendefinisikan air, dan termasuk ulama-ulama pengikut madzhab Syafi'i, yang namanya air ya air putih itu yang jumlahnya lebih dari dua pola, bila koidin tanpa batas, tanpa batas dipakai wudu. Tetapi kalau Imam Hambali, kalau tidak menemukan air, air mutlak, boleh menggunakan air teh, boleh menggunakan air kopi. Karena apa? Karena menurut madhabnya Imam Hambali, semuanya tetap namanya air. Kalau jumlahnya banyak ya tetap mensucikan. Tetapi itu dalam kondisi bila tidak ditemukan air yang
bila qaidin dan air mutlak, ya, boleh menggunakan itu. Nah, kemudian kalau sudah tidak menemukan itu, ya pilihan terakhir adalah tayamum. Tetapi kalau madhabnya Syafi'i, ya kalau tidak menemukan air mutlak, tohirun mutohirin, berarti langsung bertayamum. Nah, di sini tayamum yang pertama adalah niyatu istibahatis sholati, okay, niat supaya diperbolehkan sholat al-mafrudati fardu, okay, sholat fardu. Terus yang pertama kan membasuh wajah. Nah, wajah pun ini ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i yang dinamakan wajah, pokoknya semua yang menghadap ke depan, yang kelihatan dari depan itu wajah. Makanya kalau wudhu pakai air, madzhabnya Syafi'i, telinga ini harus kena air, karena definisi wajah itu yang bisa terlihat dari depan. Kalau yang madzhab lain, ya pokoknya sih madhab nang ngarep, masih ketok lek kuping, kuping kan menghadapnya kanan kiri, ini tidak termasuk wajah. Makanya tidak perlu membasuh telinga. Hanya kalau madhab Syafi'i kan seluruh wajah termasuk ke telinga bagian belakang, ini juga dibasuh karena perbedaan mendefinisikan wajah. Nah, jadi nanti ketika tayamum, ya pokoknya depan saja, ini sudah cukup, gak perlu kuping-kuping kayak kita menemukan air mutlak yang jumlahnya tidak terbatas. Karena tayamum itu sifatnya darurat kalau tidak ketemu. Kalau masih ketemu air aqua, air galon dan sebagainya itu masih boleh untuk wudu. Isi ulang juga masih boleh. Yeah. Tetapi kalau kita bersucinya dengan tayamum, kita diperbolehkan sholatnya adalah sholat fardu. Bagaimana dengan sholat jenazah? Ya, mungkin di satu tempat yang tidak menemukan air, kita diperbolehkan mensolati jenazah dengan bertayamum, ya, bertayamum. Tapi kalau di sini mukhal, tidak ketemu air, wong ini di gedung 2 meter sudah nyumber. Ya mungkin jenengan nanti di satu tempat tidak menemukan sumber air. Contoh kalau di Indonesia, ya saya pergi ke NTT, ya tidak semuanya di gedung langsung keluar airnya, ya, tidak jauh-jauh ke Timur Tengah. Di negara kita pun tidak semuanya bisa ditemukan sumber air. Contohnya kalau ke Lamongan, tidak semua Lamongan itu bisa ada sumber air yang bagus, di Bojonegoro dan sebagainya. Wong di Malang itu aja walaupun pegunungan, tidak semua di pegunungan di bor keluar air. Dan bagaimana kalau kita punya anggota wudhu, tangan dan sebagainya yang ada perbannya, kemudian ketika kita mau sholat, apa perlu dibuka? Oh, ini aja luka itu kalau kena debu, malah nanti infeksi, malah kena kuman dan sebagainya. Nah, menurut madhab Syafi'i ini, ya, di kitab Fathul Mu'in tidak wajib dibuka. Tidak wajib dibuka kalau tidak menemukan air. Bagaimana kalau tidak menemukan air tapi menemukan alkohol atau pembersih luka, boleh dibuka, setelah itu langsung ditutup lagi baru bertayamum. Jangan dibuka terus tayamum kena debu, kena anulah, nanti infeksinya malah. Ulama tidak menganjurkan, ulama menganjurkan dibersihkan dulu baru tayamum. Kemudian tayamumnya orang yang lagi junub tidak menemukan air. Di zaman Nabi kan ada sahabat, ketika Nabi berjalan, tiba-tiba dia gulung-gulung di padang pasir. Ditanya sama Nabi, loh, kenapa kamu kok bergulung-gulung di padang pasir? Ya Rasul, saya tadi malam itu menggaul istri saya terus gak ada air. Ya saya maunya mandi jinabat ini dengan menggunakan tayamum dengan gulung-gulung. Kata Nabi, ya kamu gak perlu begitu, ya seperti tayamum biasa saja, niatnya untuk mandi jinabat. Ya terus rambutnya ini dikenai debu sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya, yang penting sudah kena debu sebagian dari rambut kepalanya. Okay.
Jadi ini yang kita jelaskan, kondisi-kondisi tayamum ya. Nanti kalau kita berada di satu tempat yang sulit, jangankan satu tempat, naik pesawat saja sulit air. Air ada, tapi sangat terbatas. Saya sering seperti di pesawat, di kereta itu tayamum. Kereta itu walaupun eksekutif, satu gerbong kan hampir 80 orang. Saya perhatikan si A ke kamar mandi. Setelah itu gak ada berlalu ke mana lagi, ke kamar mandi lagi. Akhirnya kan yang namanya kamar mandi itu mungkin kesuciannya tidak terjaga, karena airnya juga terbatas keluarnya. Maka saya tidak sering-sering ke kamar mandi biar anggota wudhu saya tidak najis. Makanya saya ambil sikap kalau mau sholat wudhu dengan bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Oh, kereta api zaman sekarang kan mewah-mewah, nggak seperti dulu. Di dalamnya sekarang sudah nggak terdengar dedek-dedek kayak kereta zaman dulu. Nah, itu di kacanya kita tempelkan di dinding kereta api. Nah, kita tempelkan tangan kita, baru kita tayamum. Praktek tayamum pun sakit dong. Diulangi lagi. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jadi kalau yang nempel ke dinding, katakanlah tangan kiri, berarti tangan yang ini tidak, ini tempelkan keret ke sini sampai ke siku, terus diputer. Nah, terus jari yang ini ditarik gini sampai ketemu ibu jari yang ini tayamumnya. Begitu yang kiri, nah, tangan kita masih bersih lah, ini ke sini sampai siku, terus diputer. Pun cukup wonten mawon. Ada pertanyaan nggih? Berarti buku ini bisa mengambil di mana mana tempat termasuk tentunya dari sendiri kiri. Kiri kiri berarti wangi jangan ada yang berbunyi tidak bisa. Jadi kenapa di fikih itu dikatakan setiap dinding mengandung debu? Ini kalau kasat mata kita kan bersih, tapi setelah kita begini kan ternyata kotor. Ini tadi ya saya lap, ternyata kotor. Jadi di setiap dinding debu, boleh ambil debu, tapi yang sudah kita ambil tidak boleh diambil lagi, ya sebelahnya lagi atau sebelahnya lagi. Kalau jeda waktunya sudah agak lama, boleh ke tempat itu lagi. Kalau di tempat-tempat yang khusus, kita tidak bisa mendapatkan debu banyak. Kadang-kadang tempatnya kan tertutup seperti di kendaraan, kayak pesawat dan sebagainya. Bagaimana alternatifnya? Kalau dulu saya waktu ngaji, kata guru saya bawa sapu tangan. Tapi sekarang bawa sapu tangan kayaknya nggak praktis, saya bawa tisu. Ya tisu itulah yang saya tempelkan di dindingnya. Dinding pesawat, dinding kereta, dinding kendaraan. Barulah tangan saya yang saya tempelkan di tisu itu, barulah saya gunakan tayamum. Ini alternatif kalau kita berada di satu tempat yang tempatnya tidak seperti di dalam gedung dan sebagainya. Ternyata memang kalau kita garis begini ya ada debunya. Kenapa kok debu? Rahasianya apa sih debu itu? Contohnya gini, Al-Quran dan Nabi itu mengajarkan kalau kena najis mugholato itu harus membersihkannya itu diselai dengan menggunakan tanah dan pasir. Tanah dan pasir, contohnya kalau wadah kita atau rumah kita ini diinjak oleh binatang yang najisnya mugholato seperti babi, anjing, itu habis dipel, harus dipel lagi dengan air yang mengandung tanah. Kenapa? Karena kumannya, bakterinya, binatang seperti itu matinya karena dengan tanah, bukan karena semprotan hand sanitizer, ternyata dengan tanah. Makanya kalau ketika kita setelah memegang binatang seperti itu, nah, kita bersihkan tangan kita setelah dengan air, dengan sabun, baru dengan tanah atau dengan pasir, baru dibersihkan lagi. Itu rahasianya. Begitu juga dengan yang namanya debu. Ternyata debu itu
kotorannya sudah disingkirkan oleh Allah, barulah itu boleh digunakan untuk bersesuci. Namanya tayamum. Oke, okay, ada pertanyaan lagi? Oke. Di bagian wudhu, kalimat wajib ini menggunakan ghusl wajib, tapi okay, punya tayamum kok menggunakan maskul. Oke. Okay. Tapi yang kedua, sholat fardu ini tayamum dengan sholat fardu, satu sholat fardu bisa juga digunakan dengan sholat wudhu itu. Nah, ya, sholat jenazah. Oke. Oke. Kenapa istilahnya, sebenarnya istilahnya ghuslu dengan masku. Kalau membasuh ya, dengan mengusap itu kan jelas berbeda. Kalau membasuh berarti dengan air yang cukup barulah dibasuh. Kalau mengusap pokoknya ini basah, berarti diusap. Bahasa Jawanya dilap, cukup dilap saja. Jadi kalau dikata di kalimatnya ketika tayamum ghuslul wajhi, berarti ini kan pasir satu genggaman diusapkan begini. Kelilipan. Iya, nanti kelilipan. Makanya kalimat dalam bahasa Arab menggunakan masku, bukan ghuslu. Itu pengertiannya. Terus sholat fardu dengan jenazah boleh. Ya, ketika sholat fardu masuk waktunya duhur, ternyata setelah itu harus mensholati jenazah. Atau mensholati jenazah setelah sholat jenazah masuk waktunya sholat fardu, itu diperbolehkan. Oke, menurut madhab Syafi'i. Oke, maaf Bapak. Tayamum ini ya, gunanya untuk bisa melaksanakan sholat. Oke. Macam masuk ke latihan, naik pesawat sebenarnya. Oke. Oke, kali haji. Tapi dia di bidang pelajar. Tapi ya umpami saat ini berangkatnya dari Indonesia ke Melbourne itu jelas mengatakan yang apa lagi, ya umpami salah juga. Oke. Jadi umpami bila terus masuk ke sana bersama kita bisa berangkat. Oke. Karena menurutku kalau kita cari pagi ini pesawat itu ada tempat ada penunjuk kita seperti itu. Oke. Acing naik umpami digali. Acing naik umpam sungai kan jelas kita membelakangi kiblat. Oke. Oke. Acing sholat di dalam pesawat yang kemungkinan karena ada waktu yang seharusnya melakukan sholat. Terus terlihat itu karena itu aku bisa dianggap sebagai jujur, sehingga kita tidak boleh suarakan terus dikodok atau bayar fidyah. Oke, kalau jenengan mengatakan naik pesawat tidak ada kompas penunjuk kiblat, berarti pesawat jenengan ekonomi. Enten. Oke, jadi kalau kita naik pesawat, kalau jarak jauh ke luar negeri, itu kan di depan, di tengah-tengah kan ada monitor TV. Kita di atas Sumatera, itu ada peta Sumatera. Di atas India, kita ada tulisan itu ada petanya India. Oke, terus kiblatnya kemana, itu ada. Pesawat sekarang canggih. Terus bagaimana kita sholatnya ketika seperti itu? Makanya Allah itu di Al-Quran menyebutkan fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Kata-katanya fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Jadi kiblat kita itu disuruh mengarahkan ke masjidil haram. Artinya ketika orang berada di dalam masjidil haram, kiblatnya ya ke Ka'bah. Ketika di luar masjidil haram tapi masih di tanah haram, berarti kiblatnya ya ke masjidil haram. Tapi di luar jauhnya tanah haram ya cukup kiblatnya ke masjid ke tanah haram, itu pengertian fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Apakah perlu kita itu kiblat itu center dengan Ka'bah? Sekarang kan saya perhatikan masjid itu kan terus softnya di garis miring-miring. Saya gini,
iki sing gak ngerti iku takmire apa sapane gitu. Allah mengatakan bahwa li wajhaka satrul masjidil haram. Kalau yang pengertiannya kiblat itu ya harus Ka'bah. Ka'bah itu kalau jenengan meter itu loh cuma 17 meter. Berarti yang kalau kita di sini Indonesia jaraknya itu 9000 km. Yang bisa fokus kiblat itu imam. Ya 17 orang kanan kiri, setelah imam ke sini 10 atau 9, 8 ke sini 8. Berarti 8 8. Sisanya itu sudah tidak kiblat. Ya, kalau pengertiannya kiblat seperti itu, makanya Imam Syafi'i itu menjelaskan pokoknya madhep kulon. Karena pengertiannya yang wajib menghadap ke Ka'bah itu yang berada di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram, yang penting sudah madhep Masjidil Haram. Yang di luar tanah haram, yang penting sudah madhep ke tanah haram. Kalau yang jauh seperti kita, ya pokoknya kiblat ke sana. Nah makanya di dalam kisahnya dulu, Sunan Kudus itu kan setelah bangun Menara Kudus, naik ke atas, itu beliau itu tangannya begini. Cung, kaya kiblat itu kurang alur titik, cung. Ini Sunan Kudus loh, bukan saya. Kalau jenengan baca sejarahnya, bangun apa Menara Kudus yang jenengan kunjungi setiap tahun itu, nah, Sunan Kudus naik, terus mau memegang Ka'bah, tangannya beliau memegang Ka'bah begini. Lah muridnya kan ya gak percaya, kene yang sini Mekah itu kok tangannya Sunan Kudus memegang Ka'bah. Cung, ini Ka'bah saya pegang kok agak ke utara sedikit. Nah, terus santri-santrinya yang Baksul Masail ahli falak mengatakan boten Kanjeng Sunan, itu lurus. Coba sekarang terbukti benar mana Kanjeng Sunan Kudus sama ahli falak. Ternyata perkembangan zaman setelah ada satelit barulah masjid jenengan kurang ngalor sedikit. Makanya terus gak perlu dibongkar masjidnya, yang penting softnya aja. Terus rame-rame beli yang namanya lakban hitam di garis red. Kalau saya gak perlu begitu, wong kiblat itu rada menceng titik aja sudah boleh sah. Karena kita gak ke Ka'bah, kita ke tanah haram. Yeah. Kalau hanya itu pengertiannya kiblat, berarti yang boleh, yang sah sholatnya hanya imam di tengah, ke kanan 8 jamaah, ke kiri 8 jamaah. Karena Ka'bah cuma 17 meter. Jenengan kalau ke sana lagi, jenengan bawa meteran, meteran itu 17 meter. Loh saya meteri. Saya bawa meteran apa baju itu saya bawa biar enggak ditangkap sama polisi, saya meteri. Iya, 17 meter ternyata. Berarti ya kalau sholatnya harus kiblat kenceng. Makanya cuman yang sah imam sama 8 kanan, 8 kiri, belakangnya enggak sah. Jadi itu pengertian kiblat. Jadi ketika di pesawat rada belok-belok ini pokok tujuannya ya ke Arab ya masih kategori menghadap kiblat. Terus bagaimana kalau kita pulang dari Arab membelakangi kiblat? Kan dulu juga ketika di apa masa di periode imam-imam madzhab itu kan ada pertanyaan, boleh enggak sholat menghadap ke timur? Jenengan saya tanya, boleh enggak sholat itu menghadap ke timur? Jenengan enggak berani kan sholat menghadap ke timur karena enggak ada alasannya, enggak punya alasan. Ketika Baksul Masail zaman dulu, boleh enggak sholat menghadap ke timur? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Yang boleh itu berpendapat begini, karena ilmu falak itu menyebutkan bumi kan bulat. Jenengan menghadap ke sini, terus muterin ya, kiblatnya tetap dari sini. Oke. Jadi walaupun menghadap kemanapun, wajah Allah tetap bisa kita dapati. Makanya kalimatnya fawali wajhaka satrul masjidil haram itu kan wajah Allah bisa kita dapati di mana-mana. Ketika dulu Nabi menghadapnya ke Masjidil Aqsa, terus Nabi berdoa kapan ya kiblat ini diarahkan ke Masjidil Haram. Ternyata turun ayat itu. Jadi kalau jenengan pesawatnya keretanya, anu ya boleh kita menghadap sana. Nanti kan muter gini ya ketemu dengan
Wong bumi ini bulat, bumi tidak rata. Okay, makanya menghadap kemanapun jenengan tetap bisa menghadap ke wajahnya Allah. Ternyata memang diteliti secara ilmiah ya betul. Cuman kan kesepakatan ulama, yeah, mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Nabi, ya kiblatnya tetap ke Ka'bah. Toh kalau darurat menghadap ke timur ke selatan ya tetap baliknya ke Ka'bah, Ka'bah juga. Makanya lafadznya kalimatnya Allah di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi kan di fikih bab salat itu kan ada yang namanya khilaful aula. Kita ketika ngaji warokot ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada khilaful aula. Tas eling khilaful aula. Khilaful aula itu perkara yang enggak wajib, enggak sunnah, tapi bila dilakukan lebih baik. Contohnya jenengan pergi sini Jakarta. Karena usia, boleh aku mangan ngisang-ngising. Nang bis ana toilete sing ngising anae pipis. Nah, puasa di hari itu tidak ada hukumnya sunnah, juga tidak ada hukumnya wajib. Tapi kalau jenengan melakukan puasa lebih baik, itu namanya khilaful aula. Kalau jenengan dalam perjalanan, iki tak sholat gak yo. Ate sholat mencari tempat wudhu sulit, kondisinya juga ini sulit. Mau tayamum juga sulit. Apa mau tak kodok ayo? Kodok itu kalau menurut ilmu usul fikih boleh enggak? Jenengan kalau usul fikih begini cara berpikirnya. Sekolah, kalau sekolah itu kan jam 7 sampai jam 12. Terus sekolahnya sudah pulang teman-teman, terus jenengan masuk kelas sendiri mengkodok sekolah. Kira-kira boleh enggak? Ya boleh sama gurunya. Ya sampai nunggu nang kono ae 5 jam. Jadi pengertian qadha itu ya kalau kita mau mengqadha. Contohnya kan salat subuh bangun jam 7. Oke. Entah alasannya apapun pokoknya dibangunkan Allah jam 7. Wajib enggak mengqadha? Nah, kalau kita kiaskan dengan kondisi sudah lewat, ketika sekolah itu masuk jam 7, jam 12 sudah pulang, jenengan sampai sekolah itu jam 1, kira-kira wajib masuk kelas enggak? Kan gane guru nih, gane anu nih. Ya, percuma. Jenengan absen pun absennya sudah dibawa pulang sama gurunya. Tapi kan Nabi dulu pernah ditakdir qadha sekali seumur hidup ketika sholat subuh. Nabi dalam perjalanan jauh bersama sahabat Bilal dengan kondisi kecapean, kemudian Nabi lelah terus tidur. Bilal, saya mau tidur. Tapi kalau tidur takutnya kebablasan, bentar lagi subuh. Jangan khawatir ya Rasul, saya jaga panjenengan, nanti waktu subuh saya bangunkan. Ternyata Bilal juga ketiduran. Ya kalau jam kita kira-kira ya jam 7:30-8 Nabi baru bangun. Terus dilihat Bilalnya malah ngorok-ngorok, akhirnya Bilal dibangunkan. Bilal, katanya kamu tadi itu membangunkan saya ketika subuh, kok malah kamu yang ketidur. Maaf ya Rasul, saya kondisi saya persis dengan jenengan, kelelahan terus ketiduran gak bisa bangun. Terus bagaimana ya Rasul? Ya wis lek ngono, kita sholat subuh, segera ambil wudhu, kita sholat subuh, dan sebelum kita sholat kamu azan dan qomat. Tapi kalau jenengan mengqadha sholat berani gak azan dan qomat? Ele azan le ambil qomat bagaimana telat qadhae? Apalagi Mbak Kaji sing kodok, walah, gak wani jelas adzan qomat. Nabi menyontohkan ketika kodok, adzan dan qomat. Jam 7 masuk ke masjid, adzan, as-sholatu khairum minan naum. Paling ya Mas Wendy yang datang duluan. Terus dilihat, oh, Mbak Kaji saya ini, oh sepada tahu ngaji ini, seru alasannya. Waduh kepadangannya tiba-tiba, eh sebab, aku lah dari jenengan mau temuin gini.
Tapi umumnya azan itu hanya di masjid. Kalau jemaah sendiri dengan istrinya kan tidak mungkin azan. No, no. Iya. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Ya. Nah, dengan peristiwa ini kita diajarkan oleh para ulama Imam Madhab cara berfikirnya. Ya. Nabi pernah sholat subuh itu apa? Membaca doa kunut. Ya. Terus Nabi tidak pernah membaca sholat membaca kunut ketika subuh. Jadi Nabi membaca kunut sekali seumur hidup, terus setelah itu tidak pernah membaca kunut lagi. Imam Syafi'i menjelaskan begini, apa yang dilakukan oleh Nabi bersifat sunnah sekali seumur hidupnya Nabi, itu sama dengan sunnah seumur hidupnya umatnya ila yaumil kiamah. Makanya madhab Syafi'i menetapkan sholat subuh setiap subuh itu menggunakan membaca kunut. Tapi kunutnya dibaca setelah rukuk. Ya, bangun, berdiri, baru baca kunut. Tapi madhab yang lain baca kunut, tapi sebelum rukuk. Baca kunut dulu, baru rukuk. Oke, nanti kalau jenengan lihat madhab seperti Maliki, ya kunut. Tapi setelah membaca surat selesai langsung dia kunut. Setelah itu baru rukuk sujud. Nah ini perbedaan pendapat dari masing-masing imam madhab. Nah apakah ketika kita lupa tidak membaca kunut terus sujud sahwi? Ya kita diajarkan dalam berpikirnya ilmu usul fikih seperti warokot. Ya. Seperti warokot. Jadi jenengan jangan salah-salah berpikir, kontrasi berpikir. Jadi kalau Nabi kadang-kadang kunut, ya kadang-kadang tidak kunut. Terus jenengan dalam kehidupan sehari-hari mengatakan ya sing bener iku kunut. Sing gak kunut gak bener. Ketika yang kelompok sana tidak kunut mengatakan bahwa sing bener iku gak kunut. Nek kunut iku gak tak benar. Berarti secara tidak langsung kalau ada ungkapan seperti itu sama dengan memposisikan Nabi begini. Yo Nabi kadang-kadang ya dadi wong NU, Nabi kadang-kadang ya dadi wong Muhammadiyah. Jadi karena Nabi ya pernah kunut seperti NU, tidak pernah ya pernah tidak kunut seperti Muhammadiyah. Kalau kita ngaji mau kunut mau tidak itu sama saja, wong hukumnya juga boleh dan itu sunnah, ya. Tapi jangan mengklaim bahwa yang benar itu yang kunut atau yang benar yang tidak kunut. Imam Syafi'i itu mengambil keputusan kunut itu menjadi ajarannya fikihnya Imam Syafi'i seumur hidup karena Imam Syafi'i berpendapat apa yang dilakukan oleh Nabi sekali seumur hidupnya itu berlaku untuk umatnya sampai ila yaumil kiamah. Oke, jenengan mengikuti Imam Syafi'i nggih pun dino kunut. Lek kelalen ya gak apa-apa. Monggo niku hukume sunnah. Oke, jangan menyalahkan yang tidak kunut. Karena Nabi juga hanya kunut sekali seumur hidup. Nabi ahli sedekah, tapi Nabi kan tidak sedekah setiap hari. Nabi puasa Senin Kamis, tapi tidak setiap Senin Kamis Nabi puasa. Nah, Nabi mengajarkan hal-hal yang sangat simpel-simpel saja, sederhana saja, enggak usah berat-berat. Kalau enggak begini enggak boleh, ini enggak boleh bid'ah, nah, malah susah. Ada pertanyaan Malik? Nggih. Ya. Niki mulai mau stem ya dayam mamu ane hadasa ini. Yang dimaksud dua hadas itu dengan hadas besar. Ya. Jadi hadas ini dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Oke. Jadi satu tayamum. Jadi sholat tayamum, sholat lagi tayamum lagi. Tidak seperti wudu, wudu selama belum batal berarti terus bisa sholat. Kalau tayamum untuk sekali sholat.
Jadi seumpama wudhu dengan membuang hadas, dia juga menggunakan hadas ini. Iya. Sekaligus dengan membuang hadas besar. Iya. Makanya di bab wudhu itu kan kita diajarkan begini, kalau kita punya dua hadas kecil dan hadas besar, mau pilih wudhu dulu ya atau mandi junub dulu. Ya, kalau sudah wudhu baru mandi junub, berarti sudah melakukan hadas kecil, ya, sudah wudhu menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya dengan mandi. Atau mandi dulu baru wudhu. Tapi kebanyakan prakteknya mandi dulu baru wudhu, karena masih menggosok-gosok seluruh organ, takutnya batal. Tetapi kalau kita berada di satu tempat yang airnya banyak seperti kolam, sungai, kita niati mandi jinabat menghilangkan hadas besar dan wudhu hadas kecil, langsung selulup ya, tenggelam ya, menyelam ya paling 5 detik, terus muncul lagi, itu sudah dihukumi sah mandinya, juga dihukumi sah wudhunya. Ya kalau sudah seperti itu, seperti ini tidak perlu tartib. Ya, tidak perlu tartib. Saya tambah 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu dan hal-hal yang merusak wudhu. Jenan sudah tahu bedanya wudhu dan toharoh. Wudhu dan toharoh, nanti harus tahu bedanya wudhu dan toharoh. Oke, kita maknai dulu. Wa nawaqiduhu dan hal-hal yang merusak wudhu, yaitu asbabu, sebab-sebab, nawaqidi yang membatalkan al-wudhu'i wudhu, arba'atun ada 4, salah satunya ya, salah satunya tayakkunu yakin, khuruju syai'in keluarnya syai'in sesuatu, ghairi selain, manihi spermanya sendiri, ainan berupa benda, karena yang ada au atau rihan angin (tuh)
Rotban basah. Au atau jafan kering. Muktadan yang lumrah. Kabaulin seperti air seni. Atau nadiron jarang. Atau nadiron jarang. Kadami seperti darah. Basurin ambeien. Au atau goirihi lainnya. Infasola terpisah. Atau la tidak terpisah. Kadudatin seperti cacing. Akhrajat yang keluar. Roksaha kepalanya. Summa lalu. Rojaat kembali lagi. Kalau Jawa maksudnya balik melesep. Min dari rojaat kembali lagi. Min dari ahadi salah satu. Sabilai dua jalan. Al-mutawadzi'i orang yang berwudu. Al-khayyi yang masih hidup. Tuburon kana. Tuburon baik itu anus. Dan ada kata kana. Tuburon kana baik itu anus. Jadi tuburon anus. Au atau kubulan alat kelamin. Jadi tubur dan kubul. Kalau dubur, keluarnya yang arahnya belakang. Kalau kubul, depan. Walau meskipun kanal khariju, kana yang al khariju keluar adalah. Al-khariju keluar adalah
penyakit ambeien. Nabitan yang tumbuh takhila di dalam atuburu anus fakhoroja, lalu penyakit itu keluar. Au atau zada, semakin tambah khurujuhu, keluarnya lakin tetapi afta berfatwa, siapa al-allamatu, orang yang sangat alim, al-kamalu imam kamal, ar-roddatu ar-roddat. Jadi ini nama orang, al-kamalu roddat. Bi adamin nafsi, bi adami tidak an-nafsi, an-nafdi batal, bi khuruji sebab keluarnya al-basuri penyakit ambeien. Nafsihi sendiri, bal tetapi bil khariji, karena keluarnya penyakit minhu, dari ambeien. Kadami seperti darah, oke. Saya cukupkan sampai sini, nanti kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Nah tadi ada tamu jauh, jadi ini hal-hal yang membatalkan wudu. Ternyata memang betul imam penulis kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, menjelaskan orang yang sakitnya ambeien. Ternyata memang sekarang banyak sekali sakit ambeien. Ini dulu mungkin ditulisnya belum ada penyakit ambeien, adanya wasir. Wasir itu ya ambeien, makanya ini kalimat bahasa Arabnya bawasir. Jadi ambeien keluar. Nah, saya tanya sama teman yang ambeien sampai panjang keluarnya itu, ya ternyata terus keluar sampai pakai pempes. Kadang paling tidak pakainya softeknya perempuan ketika mens itu dipakai sama dia supaya darahnya tidak kemana-mana. Jadi ketika capek ternyata ini diri dubur keluar memanjang. Nah, bahasa Jawanya apa? Boleh mentu.
itu keluar. Nah, kalau keluarnya seperti itu karena itu penyakit, tidak menyebabkan wudunya batal, ya, karena penyakit. Tapi kalau di sebelahnya itu luka, bukan karena penyakitnya, wasirnya, ya, mungkin karena iritasi sebab menggunakan pembalut seperti wanita, maka itu yang membatalkan. Ya. Kalau penyakitnya tadi yang keluar seperti bawasir, ambilnya tidak membatalkan, tapi mungkin pemakaian pembalut jangka panjang dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, sehingga iritasi, ya lukanya itulah yang keluar darah dari luka itulah yang membatalkan dan najis. Pon kita sakit dimengerti. Kalau ada cacing keluar terus masuk lagi, ya, itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan. Tapi nanti kata Imam Malik berbeda lagi, ya, tapi karena waktunya kita nggak cukup. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau jelasnya pertemuan berikutnya ini pun jam sama lebih. Okay. Okay, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wal dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa usatal falahan wa akhirahu rahmatan wa nikmatan wa taqdimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khibrul mursalin wa ilhamal malikal muqrib rahmatika arhamar rahimin. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.